Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat geram dengan maraknya aksi perjudian di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Di hadapan pejabat Forkompinda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ribuan masyarakat Kabupaten Belu, Victor Laiskodat menyatakan perang terhadap judi dan narkoba. Dalam sambutannya, Victor mengungkapkan kegeramannya terhadap praktik perjudian dan narkoba yang terjadi di Kabupaten Belu. Menurut Victor, banyak anak usia sekolah di Kabupaten Belu tidak mau sekolah karena sudah terjerumus dengan dunia perjudian. Ia mengajak semua pihak untuk melakukan perang terhadap judi, karena jika dibiarkan akan menghancurkan generasi muda NTT. Judi dan narkoba menjadi salah satu masalah utama yang sangat serius di Kabupaten Belu. Victor juga memberikan peringatan keras bahwa dirinya akan melawan siapapun oknum yang membekingi praktek perjudian di Kabupaten Belu. Dan sejak dilantik menjadi gubernur, Victor terus mengunjungi setiap kabupaten Nusa Tenggara Timur untuk menggali dan mencari solusi berbagai persoalan serius di NTT yang diantaranya masalah kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Saya tidak mau kalah dengan judi di Belu. Harus tutup. Saya mau lihat siapa di belakang-belakang. Saya celupkan diri laut sana. Begini kita harus. Jangan membangun untuk merusak generasi itu. Kita tidak boleh diam. Karena kita sudah mati pun generasi seperti kita juga mati juga. Tidak boleh diam. Tidak boleh kita menyerah. Di saat orang menindas kita, di saat orang menindas generasi kita. Karena perjudian salah satu yang menindas generasi. Perjudian,